Kita lihat bagaimana Brunei Darussalam mampu mengkonversi gol melalui pemain nomor kuat sehingga bola terlihat. Dalam pengen ulang kita saksikan bagaimana Sahrul Kurniawan. Sahrul ternyata yang kemudian juga Hansa Muyama. Ya, Hansa Muyama, shooting yang sekiranya sangat baik sekali. Ya. Walau sedikit berbau spekulasi tapi sangat arah. Lagi-lagi start buruk yang kita dapatkan pada babak pertama ini, Bung Haji. Kita lihat bagaimana feel dia yang mampu ya melewati kandangan dari Sahrul maupun juga Hansa Muyama tadi. Ya. Pandimas, balik Pandimas kepada Ilhamuddin. Cepat sekali para pemain Indonesia, Ilhamuddin tendangan langsung. Ilhamuddin, ya. Sayang sekali shootingnya masih melenceng. Tapi pada ini sebuah kemajuan ya, ada ya. Shoot on goal yang bisa kita bermain. Transisi yang sangat buruk, kita lihat back pass yang salah antisipasi dan shooting. Dan saya juga agak menyaksikan keputusan dari Raffi yang bergerak terlalu jauh ke depan dari jaringnya. Kita lihat, sementara masih ada pemain kita yang mencoba untuk mengcover pergerakan ataupun akselerasi dari Adi Said, tapi Raffi justru sudah keluar dari sarangnya. Tentu ini memudahkan ya bagi Adi Said untuk melakukan shooting ke tiang jauh dan tidak bisa terjangkau. Kita lihat tidak ada permainan umpan-umpan. Kita lihat bagaimana Adi Said kembali berbahaya, pemirsa. Coba lepaskan tendangan Adi Said. Oh, 3-0 pemirsa, tertinggal Indonesia kali ini. Hat-trick dari Adi Said. Seperti Adi Said hanya sendirian melawan timnas U19. Kita lihat dua pemain coba mengawal, dan lagi-lagi ya penempatan posisi dari Raffi juga agak dipertanyakan. Betul, Bung. Karena ini jarak yang sangat jauh dan Adi Said diapit oleh dua, bahkan dibayang-bayangi oleh empat pemain. Kalau Raffi berada di posisinya di bawah Mistar, jika dia memotong pergerakan ataupun bola dari polosi tanggang, kini Indonesia tendangan langsung. Oh, dari Evan Dimas masih bisa ditangkap tadi oleh Asman Ilham. Iya. Kita lihat dalam tayangan ulang, Evan Dimas masih leng, mampu lepas dari kebuntuan mereka dalam menciptakan peluang, bahkan juga berusaha mencetak gol seperti yang dilakukan oleh polosi tanggang. Baik sekali kepada Maldini Pali, masih Maldini Pali coba lepaskan umpan di kotak penalti. Tendangan langsung. Dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana sepakan dari Hargianto masih bisa ditepis. Shooting kita terarah. Balik Evan Dimas. Ah, terlalu. Oh, kita lihat. Kita lihat ini sebuah chip ya. Dari baik sekali Hargianto. Dari Hargianto memang. Pemain dengan mungkin di kotak penalti. Maldini Pali coba lepaskan umpan. Baik sekali. Oh, ini dia yang ditunggu pemirsa. Ilhamuddin mampu menjebol gawang Brunei Darussalam. Kalau dibilang tidak dengan banyak kontribusi kita ini, dan Dimas Derajat umpan ya. Backfield-nya. Betul, Bu. Itulah yang seperti saya katakan. Karena Muklis Hadi Nusepulo tidak berkembang. Ya. Dibutuhkan pemain yang baru, yang lebih segar. Itu adalah Dimas Derajat sebagai super sub. Dan kita lihat backfield-nya dan cocoran yang sangat terukur ya dari Ilham. Tendangan langsung tahu. Ya, upaya dari para pemain Indonesia. Ya. Set up sebuah peluang, kita lihat hanya kurang rendah saja bola yang ditendang dari kan banyak peluang. Kita lihat kembali peluang bagi Indonesia. Oh, pas masih bisa di. Kita lihat bagaimana peluang tadi dimiliki oleh Septian David, kemudian juga Dimas. Iya, masih bisa ditip. Batu Roman coba tendangan langsung, masih bisa ditip peluang. Oh, sekali. Memang seperti dibuka ya. Ya. Sayangnya rebound kita agak terlambat di sini. Betul, Bu. Kita lihat bagaimana ya. Dimas coba lepaskan umpan kotak penalti. Dimas Derajat keluar. Oh, kita lihat Bang Lambung. Evan Dimas di dalam masih terus. Abi Said kali ini tidak ada pemain di sana, kosong, tiga pemain dulu di sana. Woi, masih bisa. Dan peluang bagi Brunei masih bisa dibuat. Kita lihat kembali Indonesia. Oh, selamat. Oh, berbahaya. Indonesia dan akhirnya tuntas sudah babak kedua. Berakhirlah sudah perjuangan Indonesia 1, Brunei Darussalam 3. Baiklah pemirsa, kini kami ajak Anda kembali ke studio. Namun sebelumnya kita ikuti dulu pesan-pesan berikut.